Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Tiga perkara untuk video kali ini. Yang pertama, saya akan kongsikan dengan anda bagaimana anda berpeluang untuk menang satu biji WD Black NVMe SSD dengan kapasiti 250GB tajaan MSI. Yang kedua, video ni ditaja, disponsor oleh MSI. Maksudnya, MSI bayar saya untuk buat video ni. Yang ketiga, walaupun MSI bayar saya untuk buat video ni, tapi konten untuk video ni adalah 100% daripada saya sendiri. Cuma MSI minta saya promote mereka punya package, mereka punya promotion dekat mereka punya Facebook page MSI Malaysia tu. Sekarang kalau anda beli Intel Core i5-9400F, anda gabungkan dengan mereka punya graphic card, anda gabungkan dengan mereka punya motherboard, anda akan dapat satu SSD WD Black NVMe 250GB yang bernilai $299 ni secara percuma. Bagi saya quite a good offer lah. Benda ni menarik lah kan. Oh, WD Black yang datang dengan package ni dan WD Black yang giveaway tu dua benda yang berbeza. So anda jangan risau, walaupun anda tak ada niat untuk beli processor, motherboard ataupun graphic card, anda still ada peluang untuk menang WD Black NVMe SSD ni. Cuma anda kena tunggu pada akhir video sebab saya akan kongsikan cara-cara untuk menang WD Black NVMe SSD ni pada akhir video ni. Balik pada video kali ni, macam saya cerita tadi, walaupun video ni ditaja oleh MSI, konten dia tu sebenarnya tulus, ikhlas, mulus dan pelati push daripada hati saya sendiri. MSI tak ada control, tak ada paksa saya buat apa-apa. Mereka just suruh saya pilih motherboard dan juga graphic card dan gabungkan dengan Intel Core i5-9400F ni. So saya pilih untuk guna MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X dan juga motherboard iaitu MPG Z390 Gaming HAC. Dalam video kali ni, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Saya akan kongsikan dengan anda gaming setup yang saya buat daripada hardware-hardware MSI ni dan juga hardware yang saya dah ada. Jump. Alright, prosesor untuk setup kali ni seperti yang saya cerita tadi, saya guna Intel Core i5-9400F. Intel Core i5-9400F ni dia ada 6 core dan 6 thread. Saya test i5-9400F ni dengan Cinebench dan result yang saya dapat tu, i5-9400F ni dia berada kat tengah-tengah antara i7-7700K dan juga i7-6700HQ, which is kalau kita kategorikan, dia berada dalam kategori prosesor yang perform jugalah. Dan untuk motherboard, saya pilih MSI MPG Z390 Gaming HAC. Honestly, saya rasa motherboard ni sebenarnya overkill dengan spek yang saya nak buat. Tapi disebabkan motherboard ni ada wireless AC dan yang paling penting, dia ada LED yang kita boleh sync dengan MSI Mystic Light, jalan saja. So, untuk CPU cooler, saya pilih Cooler Master ML240 RGB yang mana saya dah pun tukar dia punya plate hadapan water block tu ke logo Mona Lisa. Cooler Master ML240 RGB ni, dia datang dengan dua kipas yang bersaiz 120mm, which is dia support ARGB jugalah. Dan untuk tahu performance CPU cooler ni, saya stress processor guna IDA 64 selama 30 minit. Suhu akhir yang saya dapat ialah 62 darjah Celsius. Boleh dikatakan okey lah untuk processor i5-9400F ni. Suhu bilik time saya stress tu 32 darjah Celsius dan memang tertutup, maksudnya tak ada udara yang boleh keluar masuk lah. RAM pula, seperti biasa, saya guna RAM all time favourite saya. Memang RAM yang paling saya suka iaitu T-Force Excalibur RGB yang special edition, which is tattoo edition. Saya guna RAM 16GB DDR4 3200MHz. Untuk storage, saya just guna SSD yang datang percuma dengan set MSI yang kita beli ni lah, which is WD Black NVMe SSD 256GB. Saya test speed SSD ni guna Crystal Dismark dan speed yang saya dapat tu seriously awesome gila kot. Read speed saya dapat 3059MB/s dan write speed saya dapat 1630MB/s. Seriously, terbaik lah. Untuk graphic card pula, saya padankan setup saya ni dengan MSI GTX 1660 Ti Gaming 6G yang saya pernah review sebelum ni. Graphic card ni ada 4 spot LED yang support RGB, datang dengan backplate yang diperbuat daripada aluminium dan dia punya tema tu just grey, black, gunmetal macam tu dan ada logo MSI dekat tepi lah. Ini dia result PC Mark 10 untuk setup kali ni, i5-9400F bergabung dengan GTX 1660 Ti. Skor yang saya dapat ialah 5382 dan jika kita bandingkan dengan result-result yang orang submit dekat sistem PC Mark 10 tu, result yang saya dapat ni dia lagi tinggi daripada 4K PC gaming setup. Untuk gaming pula, saya test dengan dua resolution,
satu full HD dan satu lagi 2K. Game yang saya test banyak, seriously. Saya test dengan Dota 2, CSGO, PUBG, Fortnite, Apex Legends, Anthem, Battlefield 5, GTA 5 dan juga 3D Mark. Overall, dari segi performance saya puas hatilah dengan apa yang saya dapat ni. Okay, so PSU setup kali ni saya guna balik Cooler Master V850 Compact Full Modular Gold untuk memudahkan kerja-kerja kabel management lah, sebab kita boleh cabut mana kabel yang kita tak guna dan kita boleh sambung mana-mana kabel yang kita nak guna. Dan casing pula, saya pilih casing terbaru dari Cooler Master, which is Cooler Master Masterbox MS600. Design untuk MS600 ni seriously level tertinggi untuk minimalis. Top panel dan juga front panel tu bersambung terus. Dia just macam one piece aluminium gitu. Kita dah tak boleh nak cabut satu persatu. I.O. connection untuk casing ni ada kat atas dan udara just boleh keluar masuk dekat sisip-sisip angin tepi yang ada dekat casing ni, dan juga exhaust fan kat belakang lah. Last sekali, untuk test game-game tadi dengan resolution 2K, saya pilih monitor MSI Optics MAG271CQR. Monitor ni dia curve, lepas tu of course 27 inci sesuai dengan nama dia. Resolution dia 2K dan untuk gamer dia datang dengan 144Hz refresh rate dan juga 1ms response time. Lagi menarik, apa yang penting kawan-kawan, monitor ni kat belakang dia ada LED yang kita boleh set dia punya RGB ikut setting yang kita nak. So, ini dia gaming setup yang saya guna Intel Core i5-9400F. Lepas tu saya guna MSI GTX 1660 Ti Gaming X dan juga MSI Z390 Gaming HAC. Total setup saya kali ni ialah RM5,399 dan yes, saya tahu. Saya dapat baca. Anda akan kata dengan RM5,399, anda boleh buat satu PC yang spesifikasi dia lagi power daripada apa yang saya buat. Saya tahu. Ataupun mungkin anda fikir macam dengan spesifikasi, list spesifikasi hardware-hardware yang saya buat tu, anda boleh dapat dengan harga yang lagi murah. Saya tahu. So, apa sebab saya just letak SRP. Saya letak standard retail price. Kalau anda cari dekat Lelong ke, anda cari dekat Lazada ke, anda cari dekat Facebook ke, saya yakin anda akan dapat lagi murah. Dan kenapa gaming setup saya mahal? Sebab saya just recycle apa hardware-hardware yang saya pernah dapat. Macam contohlah, saya guna Cooler Master V850, which is sebenarnya kalau kita nak guna untuk GTX 1660 Ti, kita tak perlu pun pakai power supply sampai 850 watt. Kita pakai 600 watt pun dah memadai. Dan macam contoh lagi, saya pakai RAM T-Force Excalibur 16GB RGB. Anda tak perlu pun pakai yang Tattoo Edition ke. Anda tak perlu pun pakai RAM sampai 16GB. Anda just pakai 8GB pun dah memadai lah. So saya just nak kongsikan hardware-hardware yang saya pilih dengan package MSI tadi. Kalau anda berminat, saya rasa memang berbaloi package yang dia offer. Anda boleh beli Intel Core i5-9400F, lepas tu anda beli motherboard mereka yang terpilih, grafik card mereka terpilih, dan anda akan dapat satu WD Black NVMe 256GB, yang mana anda pun dah tengok dia punya performance. Saya dah pun share dia punya performance dengan anda dan memang awesome kot. Dan untuk giveaway pula, dia punya giveaway memang panjang lebar. Yang pertama, anda kena like MSI Malaysia punya Facebook page. Yang kedua, anda kena share kempen ni, promotion mereka ni dekat anda punya Facebook page. Lepas tu, yang ketiga, anda kena tag anda punya kawan. Lepas tu, yang keempat, anda kena pilih ataupun jawab soalan yang mereka tanya. Yang kelima, anda kena masukkan mereka punya hashtag macam powered by MSI, Intel i5-9400F, satu lagi new mainstream hero. Anda kena masukkan ketiga-tiga hashtag tu dan anda akan berpeluang untuk memenangi satu biji WD Black NVMe 256GB yang bernilai RM299, ataupun anda mungkin berpeluang untuk menang Steam code $20. Ha, berbaloi jugalah walaupun banyak tadi benda yang kita kena buat tadi kan. So terima kasih kepada MSI sebab sponsor saya untuk buat video ni. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Anda kena baca description kali ni sebab ada package promotion daripada MSI dan juga giveaway yang MSI buat khas untuk rakyat Malaysia. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tanya saya dekat ruangan komen di bawah, ataupun anda boleh direct message saya dekat saya punya Instagram. Bereboh, cuba lagi.